Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Kita dapat Shalom, Kak.
tempat ini kita bisa melakukan ibadah kita semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekarang kita masih boleh ada. Sekarang sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini Bapa, kami anak-anak boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan kita berakhir. Tuhan Yesus berkati anak-anakku yang ambil alih dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan keberanian, kekuatan, dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami patahkan segala kuasa roh jahat apapun itu Tuhan, segala sinyal yang tidak baik kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan sertai kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita mau mengangkat pujian kita, yaitu berkat. Kau hiasi kehidupanku dengan murahanku, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan murahanku, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi.
datang Bapa. Ini kami anakmu Tuhan, jangkalah kami, bentuk pribadi kami Tuhan. Haleluya, mari angkat suaramu, domba Tuhan, pujilah dia, sebabnya layak di tempat. Beri bagimu, syukur bagimu, Tuhan, syukur hormat bagimu, Yesus. Hadirlah Roh-Mu, jamah setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Roh-Mu. Kiranya puji-pujian kami ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik. Teman-teman boleh berdiri juga boleh dari tempat masing-masing sambil menari untuk Tuhan. Tidak perlu malu karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tidak ada perkesudahan, kasih setia.
Lagi kita mengangkat pujian kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tunggu-tunggu datang kepada Tuhan. Karena ini kita ibadah buat Tuhan, bukan hanya untuk kita, bukan hanya main-main. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan. Jika ada yang belum bisa mengampuni sampai saat ini, ampuni saudara. Karena tidak ada gunanya kamu dendam. Ketika kamu mampu mengampuni saudara-saudarimu, artinya kamu juga mampu mengasihi Tuhan Yesus. Jangan tutup hatimu untuk Tuhan. Yang ku pegang.
kami. Ya, Tuhan, kami mau lebih lagi mengalami Tuhan. Ya, maka daripada itu, siapkan hati kami Tuhan, mau mendengarkan bagian dari firman-Mu. Berikan kami punya seorang murid yang mau mendengarkan dan juga melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap mengarahkan firman-Mu. Amin. Oke. Shalom. Haleluya. Shalom. 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 Oke, kita mulai ya. Bahagia banget ya masih bisa berkumpul kawan-kawan di tempat ini dan bisa men-sharekan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Pemkab UPR yang masih memberikan kesempatan untuk Abang hadir tempat ini. Dan kali ini Abang sharing firman Tuhan dengan tema roda kehidupan. Wow, roda kehidupan. Roda kehidupan yang artinya adalah salah satu cara untuk menggambarkan ketidakpastian mengenai kesuksesan hidup atau begitu. Karena bagaimanapun berat atau ringan roda tersebut, dia tetap harus berputar. Benar enggak? Contoh misal ban motor deh. Mau yang bannya besar atau bannya kecil, tetapi kalau dia dinaiki oleh orang, dia harus tetap berputar. Kalau dia enggak berputar berarti jalannya cuma di situ aja, berhenti gitu. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita berhenti berarti ya sampai situ aja roda kehidupan kita gitu. Roda harus selalu berputar mengelilingi, menggelinding demi hidup dan tak peduli seberapa jauh roda itu berjalan gitu. Kehidupan memang seperti roda yang mempunyai pentil. Tahu kan yang buat ngisi anginnya itu kan? Dia selalu ikut berputar mengelilingi roda itu. Terkadang dia ada di atas dan juga dia ada di bawah. Menyesuaikan rodanya. Sama seperti kehidupan kita sedang ada di atas ataupun sedang ada di bawah. Kita ada sedang mengalami kesusahan. Kita sedang mengalami atau namanya kita sedang bernasib baik gitu. Sedang berada di atas gitu. Namun demikian, apapun yang kita cari dengan susah payah dalam kehidupan ini, semuanya itu sia-sia. Mengapa semuanya sia-sia? Karena bahkan justru orang-orang yang gimana? Dia santai aja, tenang gitu dalam hidupnya. Gak terlalu berpikir banyak tentang kehidupannya. Dia malah enjoy hidupnya. Ya, mungkin dia tanpa sakit penyakit tuh dia enjoy aja menjalani hidup tanpa berpikir pusing gitu menjalani hidup ini. Alkitab dalam khotbah telah mengatakan kebenaran ini bahwa dunia hanya dapat menyediakan segala sesuatu yang sia-sia. Alkitab aja menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Gitu. Mari kita baca di Pengkhotbah 1 ayat 2. Khotbah 1 ayat 2. Mungkin yang dari Zoom ada yang mau bacakan? Pengkhotbah 1 ayat 2. Ada yang sudah dapat boleh bacakan? Ya, apa saya boleh baca? Yonas. Oke, silakan. Ya, baik. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Memang benar itu, teman-teman. Sampai Alkitab pun sudah menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah sia-sia. Oleh sebab itu, jangan lebih tertarik atas kemaruan yang ada di dunia ini. Tetapi kita sebagai anak Kristen tempat ini, dimanapun kalian berada, usahakanlah yang namanya janji Tuhan. Tuhan telah menyediakan kita rumah yang sangat indah di Tuhan. Damaian dan kemuliaan Bapa
Tuhan telah sediakan bagi kita nantinya. Maka daripada itu, kejarlah itu. Bukan kejar yang ada di dunia ini. Contoh misal, kawan-kawan mungkin yang berjuang untuk kuliah. Ya, kejarlah itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Bukan untuk kesombongan diri. Misalkan kawan-kawan hanya ingin mencari gelar, terus sombong dengan teman-teman yang mungkin tidak kuliah. Gitu. Ih, aku nih aku sudah dapat gelar nih. Aku hebat. Bukan, kawan-kawan. Itu semua oleh berkat dari Tuhan. Gitu. Semuanya kembali kepada Tuhan. Maka daripada itu, kejarlah yang namanya janji Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang telah sampai ke tempat peristirahatan abadi. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kehidupan saat ini sungguh mungkin kita merasa berat ya menghadapinya. Apalagi saat pandemi seperti ini, di mana-mana sedang mengalami bencana, banjir, dan lain sebagainya. Itulah roda kehidupan, kawan-kawan. Ada saatnya kita merasa tenang. Seperti aliran air sungai. Gitu. Ada saatnya dia tenang, menghanyutkan. Tapi ada saatnya juga dia akan berarus deras. Seperti saat ini, kita mengalami yang namanya musibah di sana sini. Mungkin ada kawan-kawan yang keluarganya merasa tertinggal gitu. Maksudnya banyak keluarga yang ditinggalkan gitu. Itulah roda kehidupan. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tetap mensyukurinya. Sebab rencana Tuhan itu adalah indah bagi kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tetapi tetaplah berpegang teguh pada Tuhan. Bahwa Tuhan dalam kehidupan kita, tuntun agar Tuhan tuntun roda kehidupan kita dari saat ini sampai akhir nanti. Yang Tuhan mau adalah roda kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Apalagi mungkin saat-saat ini, kita tahu di daerah Katingan, Bukit Rawi, dimanapun berada, mungkin sedang mengalami bencana banjir gitu ya. Sungguh sangat baik ketika kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai anak-anak Tuhan gitu, kita berkumpul sama, kita membangun kekuatan untuk menolong sesama kita. Mungkin dengan kita bisa sama-sama galang dana, mungkin kita juga bisa bersama-sama berdonasi untuk kawan-kawan kita, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana mengalami bencana. Ketika roda kehidupan ini berputar dan kita hanya diam saja di tempat ini dan kita tidak membantu sama kita, ya roda kehidupan kita ya sampai situ-situ aja gitu. Tapi kita harus jadi berkat bagi banyak orang gitu, kawan-kawan. Satu hal lagi yang abang sampaikan kepada kawan-kawan, jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Gitu. Apalagi mengikuti ibadah seperti ini sangat memberkati bagi kita semua. Gitu. Dengan kita memuji Tuhan, dengan kita berdoa, mungkin ada sedikit sharing dari abang. Gitu. 2 hari lalu abang dari desa, gitu. Abang mengikuti KKN di desa. Impah gitu. Di sana sungguh sangat menyedihkan, kawan-kawan. Mengapa? Ketika PPKM ada, otomatis gereja-gereja pun ditutup. Gereja-gereja ditutup dan warga pun tidak beribadah gitu. Kehidupan mereka sehari-hari mulai jauh dari Tuhan. Yang ada mereka mengikuti acara tiwa, mereka mengikuti acara yang mungkin Tuhan tidak senang. Mereka jauh dari Tuhan.
saat belum abang pulang, info dari pemerintahan desa sana bahwa gereja mulai dibuka kembali. Sangat sukacita sekali bagi abang. Sangat, sangat merindukan hal itu terjadi agar warga yang ada di sana pun berbondong-bondong untuk ibadah. Untuk memuji nama Tuhan kembali, untuk hadir lagi, hadirkan kembali Tuhan dalam hidup mereka. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Apakah PMKUPR akan kembali ibadah bersama-sama di gedung gitu. Kita bersuka cita kembali bersama-sama, sorak-sorai melompat-lompat. Sungguh abang rindu banget gitu. Mungkin kawan-kawan semua yang ada di Zoom ini juga merindukan hal itu. Kita bisa bersorak-sorai bersama, kita bisa menjadi Tuhan bersama di satu tempat, bukan melalui virtual seperti ini. Tetapi inilah roda kehidupan. Kita harus melewati ini. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Pribadi yang memiliki iman teguh, pengharapan pada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tetap kuat dalam doa agar kedepannya kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Tetapi Tuhan memang sangat baik bagi kita. Banyak ide-ide cemerlang yang akan timbul kedepannya. Seperti saat ini pun kita tetap masih bisa beribadah walaupun secara daring, tetapi tidak mengurangi suatu sukacita kita gitu. Tuhan sangat baik bagi kita, kawan-kawan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali lagi bahwa roda kehidupan harus tetap berjalan. Seberapa susah, seberapa sulit, seberapa besar masalah yang kita hadapi, kita harus tetap berjalan. Jangan pernah putus asa, sebab Tuhan tidak mau lihat anaknya putus asa. Banyak pemuda-pemudi di luar sana, dia mengalami kesusahan, dia mengalami broken. Dan akhirnya dia putus asa dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang buruk dengan minuman keras, bahkan sampai dia mau bunuh diri. Itu sangat sangat tidak terpuji. Tuhan sangat baik bagi kita. Artinya Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kawan-kawan mengalami kesusahan, kawan-kawan mengalami problem dalam hidup, baik itu kecil maupun besar, yang Tuhan mau kawan-kawan hanya berdoa. Masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, kawan berdoa. Kawan ucapkan semua apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi persoalan hidup kawan-kawan semua pada Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Tuhan Bapa sangat mengasihi kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Maka daripada itu, jangan pernah putus asa. Bawa hadap kita. Dan agar Tuhan pimpin roda kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Jangan pernah membuat iman kita goyah. Sebab pengalaman dari Papa Abang sendiri, Papa Abang kan setiap harinya dia sharing firman Tuhan ke setiap orang-orang. Suatu ketika ada seseorang yang membalas, Pak Pendeta, tolong dong jangan kirim-kirim ayat lagi. Saya yang udah bosan dengar firman Tuhan. Saya mau jadi ateis aja, Pak Pendeta. Buat apa saya dengar firman Tuhan, saya baca firman Tuhan setiap hari, tetapi bisnis saya hancur, bisnis saya berantakan, saya gak dapat untung, bahkan saya disaingin oleh tetangga saya. Kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, mungkin kita hanya bisa tersenyum. Tuhan jamah orang ini.
firman Tuhan adalah roti mana, roti kehidupan bagi kita. Ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita menghina firman Tuhan, bagaimana lagi? Tuhan sudah memberikan pedoman dalam hidup kita, yaitu Alkitab, firman Tuhan, tetapi kita menolaknya, itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Maka daripada itu, setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik mungkin dari teman-teman kalian yang saling sharing firman Tuhan, apalagi PMKOPR, setiap harinya ada dua harian ya, di situ ada sharing firman, itu sangat membangun iman kita. Firman Tuhan sangat menguatkan kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi PMKOPR memiliki julukan amazing. Wow. Amazing. Dimanapun kawan-kawan berada, baik di rumah, di kos, baik yang di luar daerah, mungkin karena di sini ada yang angkatan 2020 ya. 2020 atau bahkan 2021. Mereka mungkin belum pernah masuk tuh kampus UPR gitu ya, bisa jadi ya. Karena sejak awal mereka masuk, pandemik sudah mulai ada di Kota Palangkaraya, bahkan kampus UPR menjalankan kuliahnya secara daring. Tetapi tetap semangat kawan-kawan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kawan-kawan, jangan pernah putus asa. Ketika ada waktu untuk pelayanan, ayolah pelayanan bersama-sama. Kita memuji Tuhan sama-sama. Kita nyalakan api semangat kita yang mengobar-ngobar dalam hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai setiap produk kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan dari Abang yang sangat singkat ini. Abang memang tidak pandai berkata-kata, tapi biarlah Tuhan yang menyampaikan ini ke hati kawan-kawan masing-masing, dan kawan-kawan pun bisa lakukan firman Tuhan hari lepas hari dan menjadi berkat bagi sesama kawan-kawan sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu lagu untuk kita mengakhiri firman Tuhan kali ini, kita angkat pujian yang berjudul Seperti Pelangi Sehabis Hujan. Itulah yang disediakan.
Problema dalam hidup kami, banyak bencana di sana sini, banyak kedukaan di hati kami. Itulah roda kehidupan kami. Ada di saat kami di atas, nasib baik. Ada di saat kami di bawah, nasib buruk. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kau tidak akan pernah membiarkan jatuh sampai tergeletak. Kau akan selalu angkat kami naik, naik. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau Bapa yang sangat setia pada kami. Terus jamah setiap hati kami. Jangan pernah tinggal. Sebab tidak kami jauh daripadamu, kami bukan apa-apa. Kami tidak mampu, Tuhan. Kau sangat baik, Tuhan. Kau sangat baik, Tuhan. Tuntun kehidupan kami, Tuhan, sampai selama-lama. Tetap jadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Sebab ada yang lain. Kami mau kerahkan setiap hidup kami, Tuhan. Kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami. Semuanya hanya dalam nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuntun kehidupan kami, Tuhan. Dari saat ini sampai marah. Kau sangat baik. Pemberitaan firman telah berakhir kali ini, Tuhan. Tetapi firman-Mu yang iya dan amin kekal sepanjang masa, Tuhan. Tetap menyertai kehidupan kami lama-lamanya. Kami siap melakukan genap firman-Mu. Kami siap menjadi berkat di mana kami berada. Hanya dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh Bang Fadil sungguh luar biasa, seperti temanya roda kehidupan. Siapa yang mengendalikan roda kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Maka oleh
sebab itu datang, berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan kendalikan hidupmu. Jangan sok-sokan anggap kamu itu kuat karena kamu adalah lemah dan kamu adalah sia-sia. Tapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan yang akan selalu siap menolongmu. Puji Tuhan, kita semua terberkati oleh firman yang telah disampaikan. Sebelum kita berdoa syafaat, sekali lagi kita mengangkat pujian kita, yaitu tiada kuragu lagi mengikuti Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, puji dan syukur Tuhan, kami anak-anakmu, hamba-hambamu, bahkan kami yang berada di Zoom ini Tuhan Yesus, dan kami yang berada di YouTube, kami ucap syukur secara luar biasa. Kau berkati kami anak-anakmu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat meluangkan waktu kami, kami dapat memuji dan memuliakan nama. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Kau sudah menjadwalkan Tuhan Yesus bahwa kami anak-anakmu akan bertemu, berkumpul. Kami menaikkan puji-pujian kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan seruan doa kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan di dalam bangsa negara kami memiliki pemerintahan Tuhan Yesus. Kiranya kau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan Yesus dari jajaran atas sampai ke bawah Tuhan Yesus. Baik dari Presiden, DPR, MPR, bahkan sampai ke kepala desanya Tuhan Yesus.
Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berikan keberkatan kepada Tuhan Yesus, Roh kebijaksanaan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami memimpin negara dan bangsa kami di Tuhan Yesus, secara adil Tuhan Yesus, dan secara bijaksana. Kau berkati juga Tuhan Yesus, masyarakat Tuhan Yesus, aku numpang dia. Kiranya terpimpin Yesus, sehingga tidak ada masyarakat Tuhan Yesus yang merasa tertindas, tidak ada masyarakat Tuhan Yesus yang merasa tidak ada keadilan Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkata-kata, bahkan di bangsa negara kami ini yang sangat besar ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk janda duda yatim piatu, untuk janda duda Tuhan Yesus, mereka yang tidak memiliki pasangan, baik di usia lansia mereka Tuhan Yesus atau di masa muda mereka, mereka telah kehilangan pasangan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber dari segala kebaikan Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai, Engkau akan melindungi mereka. Kiranya Kau berikan mereka selalu sukacita Tuhan Yesus, berikan mereka selalu pengharapan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa. Kami yakin ada dulu nih. Tuhan Yesus, baik mereka yang tinggal di panti asuhan, baik mereka yang tinggal di pinggiran jalan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Engkau menjadi Bapa dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berikan mereka berkat dari pelimpahan ke Tuhan. Engkau yang memelihara masa muda mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kampus kami ini Tuhan Yesus, Universitas Palangkaraya. Tuhan, di sini kami anak-anakmu, di sini kami mahasiswa Tuhan Yesus untuk ilmu kami. Sangat besar harapan kami, bahkan sangat besar harapan kedua orang tua kami Tuhan Yesus di saat kami menimba ilmu di sini. Kami yang berada di jenjang sarjana Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus, bahkan jauh terlebih Tuhan Yesus, Kau berkati kampus kami. Kau berkati rektor, Kau berkati dekan, bahkan sampai ke prodi-prodi Tuhan Yesus. Kau berkati setiap apapun menjadi kebijakan kampus. Kau berikan mereka roh kebijakan, Kau berikan mereka juga sebuah hikmat Tuhan Yesus agar mereka dapat memimpin kampus kami dengan baik. Kiranya Kau berkati juga Tuhan Yesus segala bangunan yang ada di kampus kami UPR ini Tuhan Yesus. Kau berkati tiap-tiap mahasiswa, bahkan Tuhan Yesus, Kau berkati dosen-dosen yang mengajar. Kau berikan mereka, Kau berikan dosen-dosen Tuhan Yesus roh kepintaran, roh kebijaksanaan, roh kesabaran Tuhan Yesus dalam membimbing, mendidik mahasiswanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PMK UPR, PMK Fakultas, dan juga PMK Prodi. Tuhan, jadikanlah PMK UPR ini menjadi wadah di mana kami dapat menebarkan sukacita, di mana kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati PMK UPR. Dari ketua, bahkan secara Tuhan Yesus. Kiranya PMK UPR Tuhan Yesus benar-benar menjadi tempat kami bertumbuh, berbuah. Kami dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang jauh daripada Engkau. Kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan sukacita, menyampaikan berkat untuk banyak orang. Kau berkati setiap program kerja yang ada di PMK UPR Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengingat pada saat ini banyak bencana alam yang terjadi Tuhan Yesus, terkhususnya sudah lama sekali Tuhan Yesus yang telah melanda. Bukan saja hanya di negara kami, bahkan Tuhan Yesus di seluruh dunia. COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya di saat Engkau memberikan kami sebuah ujian Tuhan Yesus, kami manusia, kami anak-anakku dapat melewatinya Tuhan Yesus. Selama apapun corona ini berlangsung Tuhan Yesus, kami anak-anakmu akan selalu berpegang teguh kepada Engkau. Meskipun beribu-ribu rebah di sisi kami Tuhan Yesus, kami anak-anakku yang percaya, kami akan tetap berdiri bersama Engkau Tuhan Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bencana alam, yaitu banjir yang berada di sekitar kami, terkhususnya Tuhan, bencana banjir yang sangat luar biasa Tuhan Yesus terjadi di Kabupaten Katingan dan di sekitarnya Tuhan Yesus. Kami berdoa masyarakat yang berada di sana, kami berdoa untuk setiap penduduk yang ada di sana Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa untuk wilayah yang ada di sana. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, bahkan Engkau menjamah daerah tersebut Tuhan Yesus. Kami sama-sama yakin, kami berdoa Tuhan Yesus, banjir itu akan surut ya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan berikan mereka kesabaran dan ketabahan apabila mungkin rumah mereka terendam banjir, bahkan banyak harta mereka yang kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anakmu, banyak sekali ingin kami sampaikan dan ingin kami katakan, tapi Engkau Tuhan kami yang sangat maha tahu, Engkau tahu isi hati kami, bahkan Engkau juga telah mendengar doa-doa kami tiap-tiap orang yang berada di ruangan ini, bahkan yang berada secara
online, Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah berdoa dan kami ingin melengkapi doa kami ini dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, jangan duduk keluar. Kita ada pengumuman, yaitu untuk penggalangan dana untuk banjir. Bagi teman-teman yang mau berkerelaan hati memberikan sumbangan, bisa berupa mie, bisa berupa pakaian, telur, obat-obatan, silakan antarkan ke Sekre PMK UPR di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau dekat aula UPR. Kalau mau transfer uang juga bisa, nanti rekeningnya akan kami bagikan di grup. Dan bagi teman-teman semua, silakan buka kamera dulu, kita mau dokumentasi. Oh iya teman-teman, tanggal 18 kita akan mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Diharapkan bagi semua mahasiswa baru angkatan 2021 maupun yang angkatan 2020 yang mau bergabung di PMK UPR bisa mengikuti penyambutan maba tanggal 18 September. Pada jam 4 sore, jangan lupa datang ya. Jangan lupa ikut Zoom-nya. Oke, minggu depan kita akan mengadakan ibadah lagi. Diharapkan semuanya bisa bergabung di Zoom dan link-nya akan kita bagi. Oke, siap dokumentasi. Buka kameranya semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas berkat dan kesediaanmu dalam hidup kami. Kami telah menyaksikan ibadah dari awal sampai berakhirnya ibadah kali ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji menggunakan nama-Mu, Tuhan. Kiranya apa yang kami tinggikan, kami puji dan kami muliakan hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga kami, setiap yang ada di tempat ini, baik di mana pun mereka berada. Berikan kami kesehatan selalu, jaga lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, virus, segala macam Tuhan. Percaya Engkau selalu nyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi teman-teman yang mau live dari Zoom, dipersilahkan. Kalau mau tetap, boleh. Dadah. Yes. Bang Samuel, Bang Samuel Putra. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Tolong Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi, sayang adik sayang padaku. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.